What's up, Filters? Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas ada bug yang sangat-sangat game-breaking di mana Omen itu bisa teleport naik ke atas langit-langit nih, guys, nih. Jadi kalau kalian yang belum pernah nonton ini, nggak tahu, harusnya sih ini udah rame banget di TikTok, Instagram, segala macam. Jadi kalau kalian belum pernah nonton klip ini sebenarnya originalnya dari Reddit, dari orang namanya Witch Bird ngepost ini 3 hari yang lalu atau 2 atau 3 hari yang lalu. Dia post di Reddit, katanya dia lagi main sama temannya, tiba-tiba temannya teleport ke langit-langit gitu, terus bisa bunuh-bunuh musuhnya nih. Klipnya nih, guys, gue play ya buat kalian ya. Gedein dulu, gue play. Tiba-tiba temannya di atas nih, guys, nih. Terbang nih. Terus dia bunuh Raze. What's going on? You see this? Yeah. They're my TP showers. I can put out your TP to A. Dia bener-bener di atas aja gitu nih, Omen nih. Musuh juga gak bakal expect kan, di mana? How did you do this? Temannya nanya, lu gimana lakuin nih? Dia juga gak tahu nih. Nah, dia bisa bunuh musuh dengan seenak jidat begitu, guys. Kan kalau lu bisa nge-replicate ini bener-bener gila kan? Lalu main benar-benar senang jidat nih, guys, nih. Terus lu bisa keliling map segala macam. Nah, video udah habis sih sebenarnya, sampai gitu doang sih. Nah, yang gue bingung tuh ya. Gue sampai sekarang gue udah coba-coba di map Bind, gue udah coba-coba cara nge-replicate itu. Nggak bisa, guys. Udah gue coba-coba, nggak bisa. Nggak dapat gitu loh spot-spotnya. Gue udah kelilingin nih side B sini nih, udah gue kelilingin, nggak dapat nih. Mentok-mentok kayak gini. Noh, di lantai. Tetapi jadi kan kita sekarang nggak tahu nih, guys, nih kan cara replicate gimana kan. Tetapi something yang gue sadar sesuatu saat kalau lu ghost mode yang lu bisa terbang-terbang gini ya, saat lu cheat ya. Jadi lu bisa nyangkut di situ. Nah, di sini tuh lu memang bisa nyangkut. Jadi gimana caranya itu yang kita belum dapat. Tapi ini pasti bisa direplicate karena itu pernah terjadi sekali. Ini bisa kita replicate, tapi gua nggak tahu cara gimana. Mungkin kalian ada bisa ketemu caranya gimana. Jadi mungkin ada salah satu titik di mana pas teleport itu teleportnya bukan ke bawah, bukan ke sini, tapi teleportnya ke titik ini nih, titik penyangkutan ini nih, guys, nih. Karena kalau lu bisa injak lantai invisible ini, lantai yang diterbang ini, lu bisa keliling map seenak jidat, guys. Dan ini gua nggak pakai invulnerability ya. Jadi gue bisa, gue kalau jatuh tuh bakal mati, tapi ini emang gak ada damage gitu loh. Jadi kalau lu bisa berhasil do this, lu bisa keliling map, bro. Lu bisa bunuh-bunuhin musuh di sini nih. Lu culik-culik nih musuhnya di sini, lu keliling dah tuh. Musuhnya di A juga lu bisa ladenin nih, guys, nih. Bisa ladenin dari situ. Dia planting, guys, dia planting di sana. Bunuh. Pakai operator juga lurus kali. Masih lurus, guys. Jadi siapapun yang nemuin bug ini, siapapun yang ketemu cara replicate-nya, pasti sangat-sangat OP banget. Karena dia kalau udah di-bind, dia bisa kayak gini, dia bakal abuse pasti. Omen pasti abuse, pasti udah berantakin dan ngegrecokin senak jidat deh. Jadi, udah videonya di sini. Jadi, sebenarnya kesan-kesannya tuh kayak, gue nggak tahu caranya gimana, tapi gue bingung nih. Karena ini ada tembok ini nih, ini kan kalau di sini kita bakal jatuh kan? Tapi, anehnya tuh ada tembok, ada lantai invisible di sini nih. Nih, jadi kalau dari sini lu bakal jatuh nih. Lu bakal jatuh ke lantai invisible ini nih. Ini lantai invisible ini. Udah. Jadi yang gua tahu so far cuma ada lantai doang yang enggak kelihatan di atas-atas. Jadi caranya gimana gua masih enggak tahu. Jadi mungkin kalau kalian tahu, kalian boleh kasih tahu gua sih, guys. Boleh banget kasih tahu gua, atau lu mau bikin videonya juga boleh banget gitu. Jadi ya, yeah, happy hunting. Thank you udah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe sih, guys, di video selanjutnya. Bye bye. Yeah.